Halo teman-teman, balik lagi bareng gue di sini Rizwan Frianda. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan pelajari cara untuk mengatasi ini ya, loading screen Mobile Legend yang stuck nanti di loading datanya ya. Ini login di stuck nanti menuju login ya, kita bisa lihat nanti ini masih stuck nanti ya. Ya ini dia, kalian bisa lihat di sini ini game loadingnya ini stuck dan ini bakalan lama. Oke, jadi ini di sini di video ini bakalan kita pelajari bagaimana cara-cara untuk mengatasi ini agar bisa masuk ke dalam loading screen gamenya ya. Oke, tapi sebelum kita masuk dalam cara-caranya, kalian bisa dukung dulu dengan like video ini, kemudian subscribe channel ini ya. Mari dukung channel ini untuk semakin berkembang tentunya ke depannya. Oke, jadi ini bakalan lama ya teman-temannya, padahal sebenarnya data kita itu kalau misalnya di sini ini jaringannya 4G ya, ini 4G dan jaringannya di sini kondisi jaringan dalam keadaan bagus ya, jadi ini bukan masalah jaringan. Oke, langsung saja kita pelajari bagaimana cara-cara untuk mengatasi game loading yang lama seperti ini ya. A few moments later. Oke teman-teman, di sini cara pertama yang harus kita lakukan yaitu kalian bisa cari aplikasi kalian di Play Store ya. Kalian buka di Play Store ini, terus kalian update aplikasi kalian. Kenapa? Kemungkinan nanti aplikasi kalian itu, kalian bisa lihat di sini nanti kalian update, kemungkinan mungkin file-file ataupun bekas file dari Mobile Legend kalian itu mungkin filenya sudah lama ya. Jadi kelamaan enggak diupdate, makanya susah login ya. Oke, nanti kalian ini dia cara yang pertama, kalian update di sini. Terus coba kalian buka nanti. Oke, ini dia cara yang pertama ya, kalian update di Play Store aplikasinya ataupun di tergantung HP dari yang kalian gunakan ya. Kalau kalian menggunakan Android, kalian update di Play Store. Kalau kalian menggunakan iPhone, kalian update di App Store tentunya ya. Oke, itu dia cara yang pertama, langsung saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara yang kedua ya. A few inches later. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam cara yang kedua, yaitu adalah kita membersihkan cache pada aplikasi Mobile Legend kalian ya. Oke. Jadi di sini bakal saya tunjukkan bagaimana cara untuk membersihkannya. Kan biasanya kita membersihkan cache-nya itu dari langsung aplikasinya ya. Dari langsung waktu kita sudah loading di loading screen masuk ke dalam pengaturan ya. Jadi di sini langsung saja nanti kalian tekan lama aplikasinya, terus kalian klik tanda seru ya. Tanda seru ini terbalik ataupun ini ya. Oke, kalian buka langsung di sini. Oke, terus kalian lihat di penggunaan penyimpanan ya. Oke, ini mungkin berbeda-beda di setiap handphone kalian. Oke, setelah itu kalian cari nanti yang bagian penyimpanan yang ada data-data seperti ini. Ini total datanya ada 3,76 GB ya. Ini jadi lumayan besar ini sebenarnya aplikasinya. Oke, terus yang bagian paling bawah ini ada cache di sini ya. Terus kalian klik hapus cache. Ya, ini dia cache-nya sudah 0 byte ya. Oke, jadi ini setelah nanti selesai kalian membersihkan cache-nya, coba kalian buka kembali aplikasinya. Mudah-mudahan permasalahan yang game loading screen-nya sudah bisa teratasi ya. 2 hours later. Oke, teman-teman, langsung saja kita buka kembali aplikasinya setelah mencoba dua cara untuk mengatasi lag yang tadi ya. Oke, langsung saja kita buka kembali aplikasi Mobile Legend-nya di sini. Oke, teman-teman, di sini aplikasinya sudah terbuka ya, dan langsung saja kita tunggu aplikasinya sampai terbuka ya. Apakah masih stuck di loading screen atau cara yang sudah kita lakukan bakalan berhasil ya? Langsung saja kita lihat sendiri. Oke teman-teman, di sini aplikasinya sudah terbuka ya, kalian bisa lihat di sini, ini dia, ini sudah masuk ke dalam loading screen halaman awal dari Mobile Legend ya. Kalian bisa lihat di sini, dalam artian ini cara-cara yang sudah kita lakukan berhasil ya untuk mengatasi
lag ataupun stuck di loading screen ya. Oke, itu dia cara untuk mengatasi lag yang tadi, kalian coba ya. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk terus dukung like, kemudian subscribe channel ini ya.